Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, tentunya di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suprianto. Maaf, ini agak typo sedikit di flyernya. Nama panggilan saya, ya bisa dipanggil namanya Pak Ian. Saya mengajar di SDN 5 Suntalangu. Saya lahir di Banyumas 31 Juli 1991. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang baik, saya bisa dapat bergabung dalam menyusun buku antologi tentang guru penggerak, di mana saya di sini menceritakan tentang Laskar Lelongge kaki Gunung Rinjani, di mana saya menuliskan beberapa cerita di sini tentang sebuah murid saya yang saya namakan Laskar Lelongge, di mana di sini saya menceritakan tentang hebatnya 14 peserta didik saya di sini, di mana dari 14 peserta didik itu mempunyai keunikan masing-masing, di mana saya harus bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam belajar. Tapi sebelum ini saya sering menulis cerita di Instagram berupa caption dan tentunya di Facebook. Ada dua hashtag yang selalu saya terapkan, yaitu guru penggerak dan merdeka belajar, di mana dua hashtag ini selalu membumbui postingan saya, caption saya tentang Laskar Lelongge ini. Bapak Ibu semuanya, di sini saya menceritakan tentang bagaimana Laskar Lelongge itu memberikan motivasi besar terhadap saya dalam mengajar di daerah terpencil di Lombok. Tentunya banyak sekali hal yang saya ceritakan di sini tentang struggle saya, bagaimana saya mengatasi masalah-masalah, keterbatasan fasilitas, dan tentunya dukungan dari wali murid serta dukungan dari sekolah. Bapak Ibu semuanya, di sini saya lebih menceritakan bagaimana saya mengatasi ketakutan saya dalam mengikuti guru penggerak, di mana saya harus membagi waktu antara kehidupan saya di sosial media. Kebetulan saya ada seorang travel blogger, di mana saya banyak mempromosikan wisata di Lombok, dan pada saat itu juga saya sedang ada kerjasama dengan berbagai pihak, terutama hotel dan brand-brand travel di Indonesia. Jadi waktu itu bagaimana saya bisa membagi waktu antara kegiatan di sekolah untuk jadi bendahara bos, kegiatan traveling dengan brand-brand, dan tentunya pendidikan guru penggerak di sini. Alhamdulillah, kegiatan guru penggerak ini dapat berjalan dengan lancar, sampai akhirnya saya mendapat kesempatan untuk menuliskan Laskar Lelongge ini di dalam buku antologinya. Dan perlu Bapak Ibu tahu, sebetulnya apa yang ada di yang saya tuliskan itu udah ada di mindset kita. Tapi bagaimana niat kita untuk memulainya sebetulnya? Alhamdulillah, waktu itu saya mengikuti pelatihan dengan Ibu Istiqomah, cuma waktu itu masih sekitar 70%, antara 60-70%. Tapi di last minute pengumpulan tugas itu, saya mengerjakan tulisan ini hanya dalam waktu 5 jam. 5 jam saya menuliskan semuanya dari habis Isya sampai jam 12. Nah, waktu itu dengan bantuan Ibu Rihul, waktu itu, ayo Pak, insya Allah bisa, gitu kan. Hanya waktu itu dengan semangat dan apa namanya, dengan berdarah-darah seperti yang tadi Ibu Ida katakan. Alhamdulillah, setelah masuk ke editing dan saya promosikan flyer bukunya atau covernya di Instagram, alhamdulillah dari 14.000 pengikut di Instagram itu hampir 100 memesan bukunya. Dan saat itulah saya merasa bangga ada feedbacknya. Di sini saya mendapatkan banyak sekali feedback, di mana teman-teman follower di Instagram atau Facebook itu sengaja memesan karena dengan highlight yang saya tawarkan di Facebook atau Instagram itu menggugah minat mereka untuk memesan buku ini. Adapun planning selanjutnya, yaitu saya akan lebih konsen mengangkat tentang Laskar Lelongge. Nah, ini
ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah saya dan para Laskar Lolonggek di sana. 14 siswa dengan keragaman fisik, dan keragaman kemampuan, dan saya alhamdulillah bisa mengemas semuanya itu dalam pembelajaran. Selanjutnya, mungkin hanya itu untuk lebih lanjutnya, ceritanya bisa nanti kita bisa kontak saya nanti untuk pemesanan bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.